stiker biar nggak nampak pecah-pecahnya tuh di sini kan. Kalau kalian ketemu uang 50.000 di jalan, uangnya tuh mau kalian apakan? Hi everyone, welcome back to Awakamarumoto. Aduh, ada jalanannya, cok. Ya, selamat datang di channel Awakamarumoto. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, bagi yang udah mengklik, aku doakan kalian semoga sehat selalu, mudah rezeki ya kan, segala keinginan tercapai. Bagi yang ulang tahun, happy birthday to you. Happy birthday, cok, ya kan. Bagi yang baru married ya kan, congratulations ya, selamat menempuh hidup baru. Bagi yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan bagi yang baru sunat ya kan, semoga menempuh model baru dengan terbiasa gitu. Anjay, model baru cok, model bunga tiba-tiba ya kan. Oke, aku ingetin sama kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Bagi yang kalian suka menonton channel ini, silahkan dukung aku dengan cara di like, komen, dan subscribe. Oke guys, ya seperti biasa bapak-bapak ya, pagi ini gitu aku habis narik ya kan, jadi mau sarapan. Tapi aku pengen ini ya, nanti mampir ke bengkel stiker, mau tutup lampu depan dengan scotlet warna hitam ya kan, biar lebih sangar nih si gembul ya kan, biar lebih sangar dia ya. Oke, jadi kita mau otw ke toko stiker ya kan, masang. Kebetulan aku udah lumayan tabungan ada, cukup lah ya untuk nempel stiker itu ya kan. Oke. Kalau kalian ketemu uang 50.000 di jalan, uangnya tuh mau kalian apakan? Beli apa gitu ya? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bagi jawabannya yang lucu, yang kocak gitu kan, aku bakal pin ya. Terserah mau YouTuber kayak bukan YouTuber, nanti aku pin ya pokoknya jawaban kalian. Oke. Kalau aku sih ya, misalnya ketemu uang 50.000 di jalanan ya, mungkin yang pertama tuh ya, kalau pagi gini pasti beli sarapan sih cok ya, 20.000 sarapan, 10.000 nasi, 10.000 lagi kopi sama kue mungkin ya, karena aku sarapan tuh banyak ya cok ya. Terus sisanya 30.000 kesumbangan ke masjid. Eh janganlah, 30.000 kebanyakan cok. Anjay, nyumbang mikir-mikir bangsat. Aduh, 30.000 mungkin gini ya, 20.000 pasti minyak dong ya kan, karena kan kita on beat ya, pasti ya lumayan lah 20.000 isi minyak ya kan, sisanya 10.000 ya kan, kita sumbangin lagi ke masjid. Jangan lah kalau 7.000 bisa kali ya untuk ini apa namanya tuh, kita beliin pulsa gimana ya kan, beliin pulsa lah cok ya kan. Kebetulan ini kan HP dua nih ya nomornya, satu kan WA gitu kan, satu lagi ya Telkomsel gitu kan, ya bisa sih 7.000 kita belikan pulsa, sisa 3.000 kita infak ke masjid ya, mungkin gitu ya, agak bangsat sebenarnya sih. Aduh cok, beginilah ya konten San Mori ya, santan lagi pak, gimana sih santan mulu. Aduh, santan terus gitu kan, santai gitu ya. San Mori, santai morning ride. Iya, anjay. Oke. Okay. Sabi, cok. Nih, aku nih lagi nyusun-nyusun ya kan, lagi mau pengen ngebangun nih si apa namanya tuh si gembul biar lebih ini aja ya. Enak aja, cuman mungkin kayaknya sih kan kayaknya nih ke depannya nih aku mau kayak apa ya? Trondol lah ya, trondol. Kalau proper kayaknya kayak kurang aja gitu rasanya tinggal di kampung ya kan, karena kan aku tinggalnya tuh di pinggiran kota Banda Aceh, jadi jalannya tuh agak-agak ya barbar gitu ya, jalan berlumpur gitu kan, jadi mungkin trondol aja kali ya. Kalau misalnya proper gitu aku kurang aja gitu, lagian aku suka balap ya, jadi kalau kereta berbau-bau motor, maksud aku motor gitu kan, jadi maksud aku kalau motor yang berbau-bau kayak road race, drag gitu kan, tuh sangat-sangat suka gitu ya, mesin-mesin telanjang-telanjang itu suka ya, keren aja rasanya cok gitu kan, walaupun sebagian orang ada suka yang proper gitu, rapi ya, ya walaupun kita bapak-bapak tapi tetap aja gitu kan, gaya anak muda boleh dong ya enggak. Oke, mungkin video aku lanjutin nanti pas di sana aja ya, di tempat tempel stiker gitu kan. A few moments later.
So guys, jadi ini penampakan si gembul sekarang, mata depannya ya udah apa namanya tuh, udah dikasih stiker biar nggak nampak pecah-pecahnya tuh di sini kan, biar bagus aja gitu nampaknya, rapi gitu kan. Tadi kan di sini ada stiker juga, udah aku hapus, udah aku copot ya, karena kayak rame kali karena udah ada stiker baru di sini yang lebih wibu lagi ya kan. Mungkin video kali ini segini dulu, dan kita nengok perkembangan si gembul depannya gimana, apa ada tambahan lain. Yaudah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini kalau kalian suka dengan konten aku. Dan terima kasih udah nonton video yang tidak jelas ini guys. See you next video.